Okay guys, sebelum ini aku ada membuat reaction berkenaan dengan sukan voli putra di Sukan C apabila Indonesia berjaya merangkul pingat emas setelah menewaskan tuan rumah Vietnam dengan mata yang sangat-sangat jauh perbezaannya guys. Ini membuktikan bahawa Indonesia adalah raja voli di Asia Tenggara. Tapi adakah hanya di Asia Tenggara guys? Hai, assalamualaikum guys and welcome back to my YouTube channel, channel Pemersatu Bangsa Anda. Seperti biasa guys, sebelum aku mulakan reaction video, aku akan sentiasa mendoakan pada semua yang sedang menonton, semoga kalian semua berada dalam keadaan sihat, dipermudahkan segala urusan, dimurahkan rezeki dan dipanjangkan umur guys. Amin Al-Quran, amin. Okay guys, pada video kali ini aku akan membuat reaction untuk video yang bertajuk Indonesia Gasak Jepang. Inilah bukti bahawa Riban Nur Mulki salah satu pemain terbaik di Asia. Bukan Asia Tenggara ya, tapi di Asia. Indonesia berjaya menggasak Jepang guys dalam sukan voli putra ni. Ini bukan dalam Asia Tenggara saja, tapi jago di Asia. Jadi kalau anda ingin menonton video ini, ayo sama-sama kita saksikan video reaction ini guys. Okay guys, sebelum mulakan reaction video, video ini adalah daripada YouTube channel Agus Vlog Tuban. Jadi kepada kalian semua boleh support channel ini dengan cara subscribe channel ini guys, kerana channel ini terdapat pelbagai info-info yang menarik. Jadi kita mulakan dengan kiraan 3, 2, oh, sengit eh perlawanan. Dia. Yeah. Servis daripada Agus. Jangan lupa like, comment and subscribe channel YouTube-nya Agus Vlog Tuban. Jangan lupa guys. Cewek sudah bilang eh, subscribe. Sekali dia smash, dengan ketinggian dia guys. Riban Nur Mulki. Saingan sengit diberikan oleh pemain-pemain Indonesia kepada Jepang. Boleh tahan hebat Jepang. Actually aku pun tak pasti Jepang ni di kedudukan nombor berapa dunia kan. Kalau di Asia Tenggara memang dah terbuktilah Indonesia memang raja voli putra Asia Tenggara. Oh, Indonesia ketinggalan. Daripada Jepang mendahului 2-0 dan Indonesia mengejar meningkat kedudukan menjadi 2-2. Hebat ke tak hebat tu guys. Biasanya dalam game ni tak kiralah game apa pun, kalau dah ketinggalan tu boleh membuatkan kita punya semangat ni down tau. Bukan senang eh. Kita nak naikkan balik semangat dalam masa yang sama kita sedang ketinggalan. Aku kena kuat semangat tu guys. Kerjasama pasukan tu kena ada. Hmm.
Dah 2-1. Oh, 24 sama. Sama. Boleh tahan Jepang ya. Dia boleh sambut. Walaupun mereka tak tinggi sangat, tapi hebat Jepang. Nampak kebanyakan pemain mereka rendah. Wow. Kuat tu. Oh. Set point untuk Indonesia. Okey, Indonesia menang dan mengikat kedudukan menjadi 2-2. Boleh kejar. Woi, berpusing. Hebatlah dia dapat sambut. Dia point dia sampai berapa ni? Mungkin lepas ni mana satu tim yang menang dapat 3, maknanya tim tu yang menang lah. Lima set kalau tak silap game ni. Sengit, memang sengit. Tapi kalau masa Sukan C yang lepas, Indonesia memang tak ada tandingan. Walaupun di final, mata Indonesia sangat-sangat jauh meninggalkan Vietnam. Kat situ dah boleh nampak perbezaan. Oh, sengit. Oh, nombor satu ni tinggi ni. Dapat sambut. Gila lah. Wow. Nampak? Level Jepun macam mana? Sebab tu dapat bagi tentangan sengit pada Indonesia. Walaupun badan mereka kecil, tapi mereka sangat cepat. Sama macam game sepak bola pemain Jepun. Bukannya berbadan besar, semua berbadan kecil guys. Tujuh Indonesia mendahului. Oh,
Yang ini kejohanan apa? Asia Games. Alah, tak sempat nak sambut. Tapi usaha dia tu eh. Ha. Dia kejar bola terbang. Ah, ha, kat situ ada usaha guys. Itu bagus. Oh, Jepang memang bagi tendangan sengit. Agung. Lima belas. Sepuluh. Laju guys. Terkejut tengok muka pemain Jepun. Bola laju sangat. Habis dah. Oh. Jadi itulah dia guys. Indonesia gasak Jepang habis-habisan. Inilah bukti bahawa Rivan Nurmulki salah satu pemain terbaik di Asia. Memang. Memang dah terbukti. Memang dia salah seorang pemain yang terbaik di Asia. Kita boleh lihat betapa laju dan pantasnya smash daripada Rivan Nurmulki ni. Dengan ketinggian yang dia ada, itu adalah kelebihan yang terbaik untuk diri dia guys. Boleh tengok. Bola tu punya laju sampai terkejut. Tengok muka pemain Jepun tu guys. Dia terkejut bila masa bola tu ada dekat depan dia. Okey guys, apa-apa pun, Indonesia telah membuktikan bahawa mereka bukan sahaja jago ataupun king, raja, voli putra ini guys, bukan sahaja di Asia Tenggara tapi malahan di Asia. Mungkin kalau mereka berusaha dengan lebih baik lagi, mungkin boleh menempatkan diri mereka di dunia guys. Itu kita tidak tahu benda ni bukan mustahil. Tidak mustahil bahawa pasukan voli putra Indonesia akan menjadi pasukan yang ternama dalam ranking dunia nanti guys, insyaAllah. Ok guys, aku rasa sampai di sini saja video kali ini. Semoga kita jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum.